Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Di part 2 ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar kerja di PTPN 12, di mana teman-teman bisa klik link yang ada di sudut kanan ini. Terus teman-teman bisa salin link yang ada di deskripsi video tersebut. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama lengkap teman-teman, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, alamat rumah, dan alamat domisili. Kemudian nomor handphone, pendidikan terakhir, kemudian jurusan, kemudian isikan nama universitasnya ataupun politekniknya ataupun institusinya, selanjutnya ke IPK, lalu status universitas, institusi ataupun politeknik. Untuk pendidikan non formal, jika teman-teman ada, teman-teman bisa isi nama kursus atau training, penyelenggara, tahun. Selanjutnya, teman-teman ke pengalaman kerja, di mana teman-teman bisa isi pengalaman kerjanya, seperti isi jabatannya, instansinya, bidang pekerjaannya, tahun masuk, dan tahun keluarnya. Jika teman-teman memiliki pengalaman organisasi, teman-teman bisa isi seperti jabatannya, nama organisasi, jenis organisasi, tahun masuk, dan tahun keluarnya. Selanjutnya, teman-teman pilih yang ini. Selanjutnya, teman-teman bisa upload file lamaran kerja. Formatnya JPEG, PDF, atau JPG, maksimal 1 MB. Lalu, CV, formatnya PDF, JPEG, ataupun JPG, maksimal 1 MB. Kemudian, kartu identitas seperti KTP, ataupun SIM, ataupun paspor. Filenya PDF, JPG, ataupun JPEG, maksimal 1 MB. Lalu ijazah yang dilegalisir, formatnya PDF, JPEG ataupun JPG, maksimal 10 MB. Kemudian transkrip nilai yang dilegalisir, formatnya JPEG, PDF ataupun JPG, maksimal 10 MB. Lalu SKCK, format filenya PDF, JPEG ataupun JPG, maksimal 10 MB. Kemudian surat keterangan sehat, format filenya PDF, JPG ataupun JPEG, maksimal 1 MB. Lalu surat pengalaman kerja, formatnya PDF, JPG maupun JPEG, maksimal 1 MB. Serta foto terbaru teman-teman, formatnya JPEG ataupun JPG, maksimal 1 MB. Setelah teman-teman mengisi semua data pribadi teman-teman dengan benar, serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan dengan benar, teman-teman bisa klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di PT Perkebunan Nusantara 12 atau PTPN 12 dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.